Selanjutnya, pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat demo di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak Selasa siang. Warga memprotes adanya dugaan penyalahgunaan kuota peserta BPJS Kesehatan yang dinilai tidak merata. Koordinator aksi Ahmad Yani mengatakan, dari 25 klinik swasta di Lebak, hanya satu yang mendapat kuota peserta yang banyak, yakni sekitar 22.000. Sedangkan lainnya hanya mendapatkan kuota 500 hingga 1.000. Warga menduga ada oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang sehingga kuota peserta BPJS Kesehatan tidak merata. Warga mengancam jika tuntutan tidak ditindaklanjuti akan kembali demo dengan massa yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak Didin Nurrohmat mengatakan akan menampung aspirasi warga dan segera berkoordinasi dengan Komisi 3 terkait masalah tersebut. Distribusinya ini tidak merata. Tidak merata artinya di masing-masing klinik ini banyak yang mengeluh terkait kuota peserta BPJS yang terdapat di klinik. Seperti contoh klinik Agara. Klinik Agara itu kuota pesertanya itu yang terdaftar di sana untuk PBI-nya 16.000. 16.000 peserta. Sedangkan klinik-klinik yang lain yang ada di Lebak ini, kan banyak klinik yang lain, kurang lebih ada 28. Itu klinik yang lain itu kebagian cuma 1.000, ada yang 500 orang pun. Jadi masukan-masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti, akan kami sikapi. Semoga aksi ini juga memberikan kontribusi positif ya untuk kemajuan Lebak. Bukan hanya merupakan tendensi gitu, bukan tendensi kekecewaan saja, tetapi juga kami bisa menyikapi dengan baik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Jadi teman-teman juga saya harap karena ini kami juga...